Hasanah Sadaro, alhamdulillah lulus. Assalamualaikum Sanak Sadaro dimanapun Sanak Sadaro berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama Uni di Fonchatich Family. Udah ada satu kutu loncat. Oke, hari ini hari Selasa. Jadwal Uni, selain antar jemput anak-anak, Uni kalau sore itu kebagian ngantar anak-anak yang cewek untuk ice skating ya. Dan udah kebagian ngantar anak yang cowok untuk latihan bola. Jadi anak-anak di sini kan memang punya kegiatan sport ya, masing-masing boleh pilih. Dan itu kita dibantu oleh pemerintah untuk bayar klubnya. Jadi kan di sini kita mesti bayar ya untuk jadi ikut member apapun itu kalau sport. Nah, pemerintah bantu setiap anak itu sekitar $100. Misalnya kita anak yang cowok ya, bola. Thank you. Wah, dapat sepatu baru. Dibeliin sama Kasia sepatu baru. Makasih ya, Nak. Wah. Adidas. Penipuan. Oke, kita lanjut. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum dulu, Sanak Sadaro. Assalamualaikum. Didi, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Ada Kasia juga di sini, cuma dia ngumpet lagi seperti biasa, heran. Oke, ikutin terus Uni dan anak-anak hari ini ya, karena dan hari ini mereka ujian. Oke, ikutin kami terus. Assalamualaikum. Ibu Kasia. Oke, kita udah sampai ke ring skatingnya anak-anak. Kids, you go first. Oh, Kasia, you have to take them. Get my card. I'm gonna find parking. Okay. I'm extreme. Okay. Alright. Okay. I'll find parking and I'll go there. Okay. Yep. And bawa also, dompet can't forget your phone from that phone. Yeah. Yep. Bye, daddy. Masukin aja semuanya. Semuanya ini. Jadi Uni drop mereka dulu karena harus cari parkiran. Eh, coba dulu muat apa enggak tuh? Oke. Karena parkirnya di sini di belakang, cuy. Oke, jadi mereka skatingnya di sini ya. Ini kayak clubhouse gitu, ada lapangan bolanya di sebelah kanan, sebelah kiri ring ice-nya. Terus juga untuk kalau yang kepengen ice hockey juga di sini ada. Untungnya ini deket sama rumah, 5 menit nggak nyampe 10 menit deh dari rumah ya. Ini deket kok. Dapat parkir. Okay. Assalamualaikum, udah ketemu lagi. Uni udah sampai di tempat mereka ujian ya. Itu mereka yang lagi ujian ya. Aura, Didi, ini mereka lagi ujian. Kedengeran gak sih suara Uni? Kedengeran ya? Mereka udah sampai, makanya gak kelihatan. Ahora
Suruh apa ini berangkat? Jalan deh, senang-senang. Aura bisa deh cepet. Aura cepet. Main anak itu lontor loh sebenarnya. Iya, makanya dari dulu mah bingung dia maunya apa sih anak. Tapi begitu ketemu ice skating dia suka. Coba bisa di zoom gak ya? Gak bisa di zoom guys. Jadi sanak saudara ya, di sini itu pemerintah itu sangat mensupport anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik ya, dengan cara mereka memberikan kita orang tua itu voucher sebesar $100 bantuan ya, untuk kita mendaftarkan anak kita di klub olahraga apapun itu, misalnya olahraga sepak bola atau kayak gini ice skating gitu ya. Kita kan bayar nih untuk jadi membernya. Nah itu kita dibantu oleh pemerintah per anak itu $100, kan lumayan ya, beban kita agak berkurang gitu. Karena mereka sangat ingin anak-anak ini untuk beraktivitas fisik, biar olahraga, jadi nggak main game terus di rumah, nggak duduk doang di rumah main HP gitu ya. Mereka harus keluar kayak gini. Makanya anak-anak kita semuanya kita usahakan untuk ada aktivitas sport di luar. Kalau ada komen atau pertanyaan, boleh komen di bawah ya, nanti insya Allah Uni jawab. Ini mereka 1 jam ujiannya, dari jam 5.30 sampai jam 6.30 sore. Kebetulan ini hari ini temenin sama kakak, kakak pulang cepet kerja, jadi bisa ada temennya, gak sendirian, main. Kelihatan gak? Jadi ujian mereka tuh, mereka dites, yang udah diajarin mereka gerakan seperti apa, mereka dites hari ini. Sejauh mana kemampuan mereka kayak gitu. Hasan Asadaro, alhamdulillah lulus. Aura sama Didi lulus, naik ke level berikutnya. Alhamdulillah. Oke, kan mereka Uni ikutin 2 kelas ya. Jadi sekarang mereka lagi main-main. Nanti mereka akan masuk ke kelas berikutnya untuk dites lagi. Kenapa Uni ikutin mereka 2 kelas? Karena satu kelas itu kan hanya setengah jam. Kayaknya itu nggak cukup buat mereka. Akhirnya Uni ambil 2 kelas biar mereka dapat 2 guru yang berbeda. Jadi kan biasanya kalau tiap guru itu kan masing-masing ya cara ngajarnya. Nah ini kita lihat yang tadi pertama gurunya guru yang perempuan ya, Miss Tia, nggak usah namanya, satu lagi Mr. Cameron. Thank you. Cappuccino. Sekarang Uni lagi nunggu kelas mereka yang kedua. Nih, pinjam lagi yang 20 ini, share enggak? Oke, sana sadaro, makasih udah ngikutin Uni hari ini. Tadi Uni enggak sempat bikin closing ya di jalan karena buru-buru. Si Kif kan, Abang Kif itu kelar lebih dulu daripada Abang JB latihan bolanya. Jadi Uni dari ice ring langsung lari ke lapangan bola untuk jemput Abang Kif ya, dan ngejarin maghrib juga. Jadi akhirnya tadi lupa.
lupa nggak bikin closing apapun. Oke, di sini Uni cuma mau ngucapin terima kasih sekali lagi yang udah klik channel Uni. Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya ya, supaya Sana Sadoro tahu kapan Uni upload video berikutnya. Untuk yang belum subscribe, subscribe dong biar Uni makin semangat. Nih subscribe dari minggu lalu, Uni cek nggak naik-naik nih, belum ada subscriber baru. Apa nggak suka kali ya video ini? Kalau memang ada masukan atau apapun, boleh komen di bawah. Uni tunggu ya. Sampai ketemu di next video dari Von Chatish Family. Assalamualaikum. Mwah.